Hey, salam sejahtera, anda bersama saya hari ini, Ala Parking. So, hari ini saya akan masak brokoli masak dengan cili padi. So, selalunya brokoli orang masak dengan mayonis yang sweet-sweet. Kali ini saya masak brokoli dengan pedas, brokoli pedas . So, dinasihatkan terlebih dahulu brokoli ni ada celur dengan air panas supaya kalau ada serangga ke apa dia jatuh. Okey. Ini seperti biasa tumis bawang putih dan juga cili. Okey. Sebentar lagi saya akan masukkan beberapa penambah perisa. Okey, di sini adalah penambah perisa Saya tunjuk. Okey. Masukkan sedikit, tak banyaklah, separuh sendok kecil. Okey, cukup. Okay. Terusnya kita gorengkan sekali, tumiskan sekali supaya naik bau. Okay. Kemudian bila kita lihat cili nampak seperti macam dah hangit sikit, dia sedap bau dia, saya suka dia nampak macam dah mas hangus-hangus sikit. Okay. Kemudian toskan brokoli, campur ke dalam. Brokoli ini telah direbus dan juga tidak perlu tambah garam. Kemudian biar sahaja beberapa minit kerana dia tidak perlu gaul. Nanti kita masuk dalam kuali baru kita gaul. Okey. Ini nama dia brokoli masak pedas ataupun brokoli cili api. Hari ini tekak saya rasa pedas-pedas sikit. So kalau macam ni boleh makan dengan nasi ataupun boleh makan dengan spaghetti. Okey, boleh besarkan sedikit api. Kita boleh balik-balikkan dia. Tak perlu lama untuk masak sayur brokoli ni. Okey, tutup api. Kemudian masuk. Okey, siap. Inilah dia menu pada hari ini. Brokoli masak cili api.